rombongan wis kadung kumpul jamaah e gak enek sing ngeterno. Kadang sampean diterno apa ditinggal ngono. Mesakno wae. Wong bawe ngene. Lajeng niki wau nggih. Kate ngono maneh, Pak. Dadi ngantuk-ngantuk ayo budal jam 2 ngono nggih. Jam 2 terus pas nggih acara temene ibu mriko nggih. Mila Quran terus jam 2 bakal-bakal baca budal ternyata kok kene pas. Pas napa? Pas jam 4 kurang seperempat. Alhamdulillah iso khotaman, iso tawajuhan. Kayak gak tekan itu loh hatinya rasanya gak enak. Sampean ya ngono lah. Lah wis ngoten iku jenenge wis masuk kali ya. Masuk cah Eko wis ngoten ya. Lah durung ngono atine. Kira cara basa Jawa gendulian. Satu hal yang kita lakukan dengan istiqomah terus-terus menerus continue ketika kita tidak melakukan rasanya ada sesuatu yang hilang. Berkaitan kalian istiqomah menika Kanjeng Nabi disuwuni pirsa ditanya oleh para sahabat ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Amal napa Kanjeng Nabi sing paling utama? Rasulullah jawab madama wa ingkola, yaitu amal yang kamu lakukan dengan istiqomah. Dama niku langgeng continue terus menerus. Walaupun amal yang kamu lakukan itu cuma sedikit. Jadi sedikit istiqomah. Apa maneh apa lah? Akeh istiqomah. Itu ternyata amal yang utama di sisi Allah, dalam pandangan Allah, dalam pandangannya Rasulullah. Berkaitan dengan ini amal sing istiqomah sampai delok nang surat Watini ya. Innalladzina amanu wa amilus sholihati lahum ajrun falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ya. Mari iman terus dibuktikan dengan melakukan amal-amal yang baik. Maka untuk orang itu ada pahala yang tidak ada putus-putusnya. Walaupun di dunia nih, disampaikan adalah tentang hadis-hadis, kalau ada orang sakit, dia punya istiqomah apa? Sholat berjamaah. Walaupun dia tidak berjamaah tapi diganjar seperti orang yang berjamaah. Jadi hatinya kepingin jamaah tapi kakinya tidak memungkinkan untuk berangkat, misalnya kecelakaan atau bagaimana. Sampai duwe amal sing istiqomah lek ngaji niku istiqomah. Lek sekolah pagi mlebune aktif. Satu saat ada uzur, uzure napa biasa arek kono? Uzure nggih sakit misalnya. Ketika kita tidak bisa melakukan, tetap diberi pahala amal-amal yang kita lakukan. Mulai monggo kita punya amalan-amalan yang istiqomah. Pagi ya terus-terus Quran, setelah zikir terus Quran, sekolah sing aktif, zuhur punya rutinan apa? Sorokan ya.
asar duwe rutinan apa musyawarah. Iku seumpama sakit malaikat itu ya tetap nulis, malaikat tetap menulis. Tapi kalau amalnya tidak istiqomah nggih mboten ditulis. Niki mawon ning donya ditiru nggih saged nggih. Karena negara ditirukan orang yang pengabdiannya pada negara niku api di akhirnya tidak ada cacat secara hukum nggih, gak melanggar undang-undang, gak dipenjara. Negara itu loh, walaupun wonge wis udur, usianya sudah tua tetap bayar bayaran. Jenenge apa? Pensiun. Nah niku ditirukno. Falahum ajrun ghairu ghairu. Selain itu istiqomah itu kunci segala kesuksesan. Monggo sing ditanggungan, monggo istiqomah. Sampean ngapalno Quran misalnya nggih sedina sahalaman. Sahalaman misalnya ngoten. Lah halaman Quran piro rek? Halaman Quran aku gak ero, hitungan dhewe ya. Gue situ ya kira-kira bisa petang kuang kalau dikait mahli ya kan ya, kira-kira lurus di norong halaman ya norong tahun tambah-tambah didik bisa mengingatkan ya sing istiqol istiqomah duit tanggungan azam alfiyah piro 500 kok istiqomah sedina tau tau sedina tau seminggu berarti selikur sakwulan wolong puluh naik papate dibuat ngitungnya aja gampang ya. Nah itu berarti setengah bulan, 6 bulan walu ping papat berarti petang atus walung puluh setengah tahun mari saja nih kira ternyata istiqomah itu luar biasa ya. Sampai ngantem waktu segau pede membelah batu yang besar cuma pisang tok nggak palu bodem yang besar cuma sekali cek ya ora apa-apa atune. Tapi kalau sampean istiqomah tidak usah pakai palu yang besar pakai metode yang benar cara-cara yang benar dan istiqomah batu yang besar mau kita belah tipis ya dipasang aja ya apa ya bikin besi-besi kecil yang dirincipi diduduk ya alam-alam dek, dek yang sisi lagi dek, dek, dek saya ini gak pecah, ini pecah suwe-suwe juga terbelah tentu karena keistiqomah ingatkan, moga-moga kita dalam bertarikah Qadiriyah wa Naqsabandiyah mudah-mudahan dijadikan ikhwan tarikah yang istiqomah yang selalu melakukan amalan-amalan kita dan mudah-mudahan sesuai janji nipun Allah falahum ajrun ghairu ghairu mamnun makaten bagi kesalahan ini nyuwun atunipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.